Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin oleh Kapolsek Kompol Supriyadi dengan melibatkan anggotanya bersama unsur kelurahan dan warga masyarakat setempat melaksanakan aksi bakti sosial dengan pemugaran lantai Masjid Al-Hikmah Darussalam yang terletak di Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Pada kesempatan ini dalam aksi bakti sosial dengan pemugaran lantai masjid bersama-sama masyarakat, Polsek Kembangan juga memberikan bantuan semen untuk membantu perbaikan dan renovasi lantai masjid. Ketua RW 2 Kembangan Selatan Bapak Misar atas nama Seksi Pembangunan Masjid mengucapkan rasa terima kasih. Dan dalam kesempatan, pengurus masjid juga mendukung tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait konten hoax serta ujaran kebencian yang marak beredar di kalangan masyarakat. Masyarakat RW 2 Kembangan juga berharap agar tindakan tersebut diberantas sampai ke akarnya agar dapat tercipta Kamtibmas yang kondusif. Nah, bicara hoax, kita di sini sebagai pengurus sebagai RW ini lakukanlah tindakan tegas kepada pemerintahan. Dari Jakarta, Kapolsek Kompol Supriyadi, Tribrata TV. Salam Tribrata.